Halo guys, welcome back to my channel Edi Hermawan guys. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial guys bagaimana cara merubah font menjadi warna-warni ya guys ya. Nah, di sini caranya sangat gampang sekali ya guys ya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan seperti ini ya guys ya. Di sini untuk fontnya masih hitam ya guys ya, belum menjadi warna-warni guys. Nah, bagaimana cara merubahnya guys? Nah, di sini sangat gampang sekali ya guys ya. Oke, sebelum melanjutkan, langkah baiknya yang belum subscribe di subscribe dulu ya guys ya channel Edi Hermawan. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya guys. Pertama-tama kalian harus download dulu aplikasinya ya guys ya. Di sini ada dua macam, kalian harus mendownload untuk fontnya. Kemudian kalau misalkan kalian sudah punya es penjelajahnya, tinggal kalian buka saja seperti itu guys. Oke, di sini kalian buka es penjelajahnya seperti ini guys. Oke, seperti ini kita buka guys. Oke, kita tunggu guys. Lagi loading ya, seperti ini guys. Nah, jika sudah seperti ini guys, tinggal kalian klik yang titik tiga yang atas seperti ini guys. Kemudian tinggal kalian gulir seperti ini. Dan untuk tampilan tersembunyinya tinggal kalian centang menjadi biru ya seperti ini guys. Tinggal kalian centang saja ya seperti ini. Oke, jika sudah tinggal kalian back saja seperti ini guys. Oke, kemudian tinggal kalian pergi ke downloadan yang tadi sudah di download ya guys ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini ya. Tinggal kalian tekan atau tahan seperti ini. Dan selanjutnya tinggal kalian klik potong seperti ini guys. Oke, sudah. Jika sudah tinggal kalian back saja seperti ini guys, di back ya. Kemudian tinggal kalian klik folder DWD ya guys ya, yang ini. Nah, seperti ini guys, kemudian kalian klik folder C ya. Terus seperti ini tinggal kalian klik saja sampai menemukan app ya. App besar foldernya ya seperti itu guys. Oke, langsung saja kita coba diklik saja foldernya. Nah, ini guys ya. Jika sudah tinggal kalian klik app-nya ya. Yang ini folder app. Jika sudah tinggal kalian langsung tempelkan saja di sini guys. Nah, ini sudah ditempel guys. Dan proses selanjutnya tinggal kalian buka itemnya ya guys ya. Itemsnya di HP kalian. Kalian buka seperti ini guys. Kita coba pasangkan ya. Oke, kita tunggu guys. Kemudian tinggal kalian klik lokal ya guys ya, seperti ini. Dan selanjutnya tinggal kalian klik font lokal ya, seperti ini guys. Nah, di sini yang sudah yang tadi dipasang ya guys ya, tinggal kalian klik saja yang ini ya. Yang tadi sudah dibuat. Tinggal klik. Dan selanjutnya tinggal kalian terapkan guys. Nah, ini lagi guys ya, kita tunggu sebentar guys. Oke, kita coba. Wow, ini berhasil guys, jadi temanya jadi warna-warni guys. Wih, mantap kali ini guys ya. Oke, kita coba back ya ke home-nya ya, seperti ini guys. Dan ini lagi proses membuatnya guys. Wow, keren guys. Wah, ini sudah berubah ya guys ya. Untuk font-nya menjadi warna-warni guys. Nih, jadi kalian lihat ya dari pengaturan yang tadinya jadi hitam menjadi warna-warni seperti ini guys. Ini semua font ya. Jadi berubah seperti ini guys. Wow, mantap kali ya guys ya. Nah, seperti ini guys. Jadi warna-warni ya. Keren kan guys. Oke guys, untuk tutorialnya sampai di sini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Bila ada pertanyaan silahkan komen di bawah guys. Oke, semoga video ini bermanfaat guys. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial-tutorial saya selanjutnya guys. Oke, terima kasih guys. Let it go.